Inilah 5 cara menghilangkan kantung mata secara alami. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Keseringan begadang karena pekerjaan dan tugas, membuat mata terkadang merasa lelah dan muncul kantung mata di area bawah mata. Ada beberapa cara menghilangkan kantung mata agar penampilan kembali fresh dan wajah terlihat awet muda. Ada beberapa cara untuk menghilangkan kantung mata secara alami, mulai dari masker mata hingga beberapa buah-buahan yang perlu dikonsumsi. Yuk langsung simak beberapa tips untuk menghilangkan kantung mata secara alami. Tapi sebelum masuk ke 5 cara menghilangkan kantung mata secara alami, bantu channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. Satu, menggunakan kentang mentah. Cara pertama untuk menghilangkan kantung mata secara alami adalah menggunakan kentang mentah. Hancurkan kentang dengan blender yang belum dimasak utuh dan ambil segenggam untuk ditempatkan di mata dalam keadaan kelopak tertutup di kedua mata. Dengan kentang, kantung mata di bawah mata akan terasa kembali lebih segar. Masker kentang di mata ini cukup alami untuk mengempiskan kantung mata. Biarkan masker mata kentang di atas kelopak mata dan bilas dengan air hangat, maka mata kembali lebih fresh. 2. Mengoleskan minyak almond pada lingkaran mata. Minyak almond mengandung vitamin E yang berguna untuk menetralisir lingkaran hitam di bawah mata. Gak cuma itu, kandungan minyak almond ini akan membuat kulit Anda lebih cerah. Cukup praktis bukan untuk menghilangkan mata panda yang mengganggu? Cara memakainya gampang banget, Anda tinggal oleskan minyak almond di pagi hari dan sebelum tidur saat malam hari di kantung mata agar mendapatkan hasil terbaik. Pakai secara rutin, agar terhindar dari kantung mata yang membengkak, disarankan untuk melakukan setiap hari. 3. Menggunakan sendok beku. Selanjutnya, cara menghilangkan kantung mata satu ini cukup unik, yaitu menggunakan sendok beku yang terbuat dari besi atau stainless. Sendok tersebut dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku dan siap digunakan untuk menghilangkan kantung mata. Setelah sendok dibekukan semalaman, pakai hal tersebut di pagi hari dengan menempelkan bagian punggung sendok ke mata yang tertutup, tahan hingga rasa dingin di sendok mengalir dan berpindah di mata. Dengan begitu mata akan kembali lebih segar dan wajah oke. 4. Masker mentimun. Selanjutnya, cara mengkompres mata panda adalah dengan memakai irisan timun segar digunakan sebagai masker mata agar mata kembali segar. Masker mentimun ini cocok banget buat masker mata saat sedang bersantai di rumah, lakuin secara rutin lo buat hasil maksimal. Cara ringkasnya adalah, irisan timun segar dan dingin dipotong jadi beberapa bagian dan taruh di bagian depan kelopak mata selama 15 menit. Kandungan yang ada di timun yang dingin bisa mengurangi kantung mata yang bengkak dan lingkaran hitam. 5. Lebih banyak olahraga. Selain begadang hingga larut malam untuk bekerja atau mengerjakan tugas, stres juga bisa menyebabkan lingkaran hitam di bawah mata. Stres membuat senyawa negatif di dalam tubuh menumpuk dan membuat lingkaran hitam di mata, dan itu sangat mengganggu pastinya. Ada baiknya Anda melakukan olahraga di pagi hari sebelum melakukan aktivitas rutin seperti biasa. Dengan olahraga, udah pasti tubuh terasa lebih segar dan bisa menjalani aktivitas. Gimana? Cukup rutin berolahraga dan tidak begadang di malam hari. 5 cara menghilangkan kantung mata secara alami. Gak perlu repot ke dokter, cukup dengan beberapa bahan-bahan alami di atas agar lingkaran hitam cepat memudar dan penampilan fresh. Share video ini jika Anda merasakan manfaatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.